Berbagai persoalan lingkungan hidup yakni pencemaran dan perusakan sumber daya alam serta menurunnya debit air di Kabupaten Jember juga tengah menjadi sorotan dari DPRD Jember. Fraksi Amanat Pembangunan menilai kurang adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan lingkungan tersebut. Oleh sebab itu, tantangan ini dinilai sangat perlu untuk dibahas dan dijabarkan dalam perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Jember. Lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menyangkut pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. Contohnya, menurunnya jumlah dan debit air di Kabupaten Jember dan kurangnya sinergi dari setiap kekuatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. 5 tantangan pembangunan ini harus dijawab dan dijabarkan dalam perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.